iki guys, main delok kebo guys. Kowe ngerti kebo rak guys? Kebo iki sapi ireng guys. Saya guys, enteni dilut ya guys. Engko tak dudoi sapine guys. Itu guys, sapinya itu guys. Dua. Ada dua sapinya. Ada empat guys. Itu kebo. Sama. Tiga kok. Sapi guys. Itu guys. Bema delok. Bema delok. Sapi guys, ki guys, gloy. Delok-delok ki guys. Delok bokongnya sapi guys karo kebu guys. Ki guys, mbak Eman delok boyo guys. Ki guys, boyone guys. Cek diitung karo mbak Eman guys. 8 guys, boyone guys. Ada 8 om. Oh, ada 8. Di sana? Di situ. Guys, main delok iku guys. Kembarane Mbak Emma guys. Jenenge kwetek guys. Patung. Itu patung. Iya. Di dalam situ apa? Kwetek. Mangki. Mangki katane guys, katane Mbak Emma mangki sin. Nah. Mbak emang ngobrol sama temen itu. Manki katane. Manki ketek ireng. Halo guys. Ini manki ketek coklat nih. Mbak emang lagi ngobrol sama mankinya nih. Nggak tahu ngomong apa, aku nggak paham. Guys, delok ketek meneh apa guys, musang guys. Apa? Sama. Itu gendruwo guys. Penampakan guys. Iki guys, iki musang guys. Ambune wangi guys. Ambune pandan guys. Iki Mbak Emma lagi ngobrol iki. Mbuh, apa sing diomong iki? Iki guys, Mbak Emma meh delok gajah belang. Gajahnya gede banget guys. Gajah. Dia nanya anaknya gajah. Ya ini anaknya gajah ini. Gajah belang namanya. Dua. Iya. Besar sekali. Kasihan itu guys. Dia makan. Sikilnya dicancang itu guys. Kasihan itu guys. Iya toh guys, misalnya itu guys. Sikilnya dicancang guys. Iya guys. Sikilnya dicancang itu guys. Kandelok ya guys. Ngeblur ya guys. Kita lanjut ndelok onta. Onta. Onta itu binatang mana mbak? Dari mana mbak? Dari Arab. Oh. Dua juga. Iya. Satu, dua. Mana? Enggak ada. Hey guys. Tiap delok binatang pasti yang ditanyai anaknya guys. Anaknya enggak ada. Gitu terus. Hey, guys, delok menjangan guys. Menjangan. Apa ini? Kotor. Tapi ngeblur ya guys. Kotor. Guys. Kotor. Jari kotor guys. Ini jembelek tok kok. Jari kotor. Guys, jarang guys. Ini kasuari guys. Tak kok aneh-aneh guys. Kuping guys.
baru mau anaknya saya kuping guys. Yo guys, yo kasuari ini ajak ngobrol ki. Ini guys, Mbak Emma nih nonton burung hantu guys. Awan-awan ono hantu guys. Hantu burung guys, ki guys. Penampakannya guys, tapi ora ketok guys. Tadi aku mau jatuh. Oh gitu, itu katanya habis tadi mau jatuh tuh. Mbak Emanya. Yo, lis. Ini Mbak Emma mau lihat burung elang. Burung elang nih. Wah. Wow. Iya, burung elang nih. Elang apa ini ya? Elang bondol. Lagi pacangan. Wah, ada elang besang itu. Elang apa itu? Apa burung garuda? Oh, elang berontok. Iya. Elangnya mame daging loh, coy. Mana? Itu dagingnya itu. Dagingnya mana? Itu habis makan ayam itu burung. Elang. Guys, Mbak Emma numpak komedi putar guys. Tuh. Dadah. Dadah. Guys, Mbak Mido naik komedi putar tapi nanti gue tanya itu kok gak lama sih mana ini anaknya ini kok berputar-putar tapi gak ada anaknya itu anaknya itu kita berputar-putar ya. Senyum. Guys, perjalanan menuju numpak onta. Ding dung ling dung ding dung ling dung ling dung ling dung ling. Ki guys. Yo guys. Ya kamu naik di bawah situ, di bawah situ loh. Blodrok. Di bawah tuh ya situ. Ki guys. Lah gitu. Oke, dadah dadah sini, lihat sini. Oke, lihat sini, dadah Mbak. Cus. Guys, naik kapal guys. Ini guys perjalanan guys. Ayo jalan guys. Perjalanan menuju kapal. Bling. Oh ternyata ini bukan kapal guys, cuma miniatur gerbang tok guys. Delengan guys. Ya guys. Ini guys. Ini wahana reptil guys. Tuh guys. Ini pengen delok ular guys. Mana ular? Itu. Ular. Ya. Wow, ularnya lagi bobok, guys. Ularnya besar, kalau yang di sini ularnya kecil. Itu tokek, guys, bukan ular, guys. Bukan itu iguana, nih. Ini iguana, guys. Ndelokan, guys, iguana lo, guys. Apik ya, guys. Oranye. Yes, warnanya oranye itu. Yo, pindah. Itu ada apa itu guys di sana itu guys. Ada ya. Kura-kura guys, kita ora guys, kura-kura nih guys. Besar. Besar sama no. Nah, kayak kura-kura. Besar.
lonjak-lonjak sama main apa ini namanya, kling tungkling 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 tungkling. Wow, Mbak Emma dapat hadiah apa itu? Ayo kita lihat bersama-sama. Coba kita ndelok. Wow, dapat apa itu? Kok bagus sekali gambarnya. Aku nggak tahu teman-teman itu apa namanya. Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Komen ya. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ring, tungling, 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 tungling. Mbak Emma tuh nggak tahu sukanya main tumpat-tumpat. Tapi ya itu nih orangnya ini. Katanya kayak bidadari kawan. Wah, Mbak Emma apaan itu, ngapain? Wow, dapat hadiah lagi. Wow, wow, wow. Itu hadiah apa ya kawan? Ini hadiah mainan berubah. Katanya dapat mainan berubah. Berubah jadi apa teman-teman? Coba kita perhatikan, coba dari dekat. Yuk kita lihat sini-sini, lihat berubah gimana kakak. Satu. Terus berubah gimana? Iya. Terus berubahnya? Berubah apa lagi? Iya. Berubah apa sih? Oh, jadi rambut ya. Ini diputar jadi ini. Berubah-berubah terus. Udah dulu ya teman-teman, sudah malam. Iya. Emma mau tidur dulu. Iya. Sampai besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Assalamualaikum. Emma hari ini mau main bongkar pasang boneka. Gimana Mbak cara bukanya Mbak? Salah. Gimana cara pasangnya Mbak? Wow, serius banget. Bisa nggak ya? Mbak Emma bisa masang nggak ya? Jangan-jangan nggak bisa. Oh, hampir jadi. Mantap jiwa. Ini Mbak Emma baru mandi loh. Makanya cuantiknya karuan itu. Bedaknya aja tebal sekali. Kayak londo. Wow, hampir jadi. Keren. Jadi boneka apa itu? Wow, pakai topi juga. Coba lihat hasilnya gimana. Jeng jeng jeng. Wow, keren. Terima kasih sudah nonton. Dadah. Dadah.
pasang boneka. Gimana ya teman-teman, tadi malam aku habis diintip Maret, jadinya aku pengen ini boleh ini ibu kohe barang-barangnya banyak sekali teman-teman. Udah jadi teman-teman, hasilnya gini. Bagus kan? Dadah, assalamualaikum. Halo guys, aku lagi mimik yogurt rasa blueberry. Ini enak sekali. Enak. Apalagi besok ulang lagi ya, bye. Malam guys, ini Mbak Emma lagi mukbang mie goreng. Mbak Emma sukanya mame mie goreng katanya, tapi mame kok sambil bubukan ya, gimana ini? Enak gak Mbak Minya Mbak? Mbak Emma katanya suka, tapi celananya bolong Mbak Emma, saru ya. Balik katanya bajunya bisa nyala loh. Lah, bagus tak bajunya. Wow, keren. Udah dulu ya, aku mau lanjut paham dulu. Assalamualaikum.
udah sampai mana ya? Ini kan udah sampai di rumahnya Mbak Sasa. Itu Mbak Sasa itu. Nah. Dadah. Aku. Halo. Sasa. Lagi nonton Ipin Upin. Bulana sepeda. Ini sama Siha sama Sasa. Kemana itu? Assalamualaikum. Aku mau jalan-jalan. Mau ikut gak saikan? Tapi jangan lupa dijaga ya. Let's go. Kita jalan. Bes. Ada orang bes. Nanya ke hati. Bes. Jalannya naik teman-teman, aduh kuat nggak ya motongnya ya? Aku dorong Mbak Emma, ayo dorong. Wah, jalannya serem loh teman-teman.
Mbak Emma lagi foto sama burung hantu. Jalan, jalan sana. Jalan. Sini, sini, sini. Mbak. Sini. Ini burung apa ya? Besar sekali. Ini Mbak Emma segini. Itu burungnya segitu. Wow, besar sekali. Kita jalan lagi, teman-teman. Kita jalan lagi, teman-teman. Let's go. Itu namanya tetong.
Ini itu mana namanya kelihatan. Ada daun-daunnya teman-teman. Oh iya. Loh, kamu udah dilihatin videonya kok jadi ngiring-ngiring. Apa sih itu ada lorong lagi teman-teman? Iya. Jalannya rusak lagi tuh teman-teman. Itu ada rumah apa ya? Liatin mbak rumahnya mbak, liatin mbak rumahnya. Itu juga rumah apa itu? Oh ini jatuh. Ini rumah jatuh. Itu ada rumah apa itu? Ada naik-naik di sana enggak? Ayo kita ke sana. Iya. Cepat. Emang mau kemana ini? Tuing. Dadah dulu sini, Mbak. Dadah. Halo. Situ lewatnya. Pelan-pelan lo licin lo. Ya teman-teman. Sampai di rumah tinggi itu dia, kasih tunjuk Mbak Emma tangannya menuju iya. Ayo kita naik iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada yang rubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadap sini. Thank you.
datang gua lagi teman-teman. Let's go. Pelan-pelan. Tinggi sekali. Iya teman-teman. Untung kita di sana teman-teman. Mana Mbak? Oh iya, jauh sekali teman-teman. Tuh liatin tuh. Montongnya jauh sekali. Sudah sampai di atas ini teman-teman. Iya teman-teman. Capek teman-teman. Capek kali ini teman-teman. Capek sekali ini teman-teman. Aku lagi di atas. Aku lagi di atas. Kita turun teman-teman. Let's go. Let's go. Pelan-pelan ya teman-teman. Pelan-pelan ya teman-teman. Licin di sini. Licin di sini. Ya, tunggu, tunggu, tunggu. Kita sudah di bawah teman-teman. Iya teman-teman. Kita putang-putang lagi, let's go. Ya. Pelan-pelan licin. Yes, ini Mbak. Oh, licin. Rumah apa itu? Kita jalan, let's go. Ya. Kita jalan, let's go. Pegangi. Tadi teman-teman lihat. Itu yang tadi teman-teman. Di sini udaranya segar loh teman-teman. Iya teman-teman. Dingin sekali teman-teman. Gak perlu pakai AC teman-teman. Iya teman-teman.
udah dingin. Iya. Oh, di sana ada binatang apa itu teman-teman? Iya, itu teman-teman. Apa itu? Ini apa ini? Itu harimau. Oh iya, harimau. Dilihatin dong. Yang di sana itu zebra. Ah, betul sekali Mbak Emma pinteng. Mbak Emma mau naik zebra enggak? Enggak. Enggak. Oke. Kita menuju ke Jembatan Merah. Let's go. Mana jalan orang buat shooting? Jembatan Merah teman-teman. Jembatan Merah. Kita masuk Jembatan Merah. Broda. Wow, ada sungai bagus teman-teman. Iya teman-teman, lihat. Pemandangannya bagus sekali teman-teman. Teman-teman. Ya keren. Ini di mana ya? Iya ya. Wow, keren. Wow, keren. Mbak Emma di sana coba. Jalan di sana, Pak Soteng. Sana, jalan sana. Terus sana. Terus. Itu burung bebek angsa. Itu apa itu teman-teman? Iya teman-teman. Dilihatin toh. Mau diserang. Bukannya serem teman-teman. Ayam apa ya? Ini. Di sana ada lagi teman-teman. Itu apa itu? Iya itu. Ini apa ya? Iya ya. Apa itu? Coba kamu turun, karena pegang. Apa ini? Karena pegang gini ya. Enggak. Ayamnya bagus. Iya. Sudah.
Eh, lulu marah. Eh, lulu marah. Oh, ini marah. Oh, totol. Eh, itulah dia dan binatang aneh. Blung. Teman-teman kita saatnya pulang, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum. Aku mau jalan-jalan teman-teman. Nah itu enggak, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Dadah. Let's go. Thank you.
Kita ada di replika Mekah. Ini. Namanya Masjid Agung Jawa Tengah. Kita lihat nih teman-teman. Bema. Bema. Sudah sampai teman-teman, ini replika Mekah kawan-kawan. Saya asli di Semarang tapi baru kali ini saya main sini. Saya diberi kesempatan sama Allah jumi Mekah. Ikannya meninggal dunia. Ini kenapa ini ikannya tuh? Tuh ikannya meninggal dunia lagi. Ini pada meninggal ini ikan. Ini meninggal. Ini meninggal. Itu banyak ikannya tuh. Tuh kelihatan enggak ya? Nah, lari. Wow, Mbak Emma sini lihat. Dadah. Halo. Ini kalau hari Jumat, Jumatan ini payungnya dibuka teman-teman.
Ayamnya ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di Mekah aku nggak tahu ada berapa ya. Kalau di ini Masjid Agung Jawa Tengah ada 6 payung. Payung gede banget. Nggak emak ngapain ini? Kita mau ke menara kawan-kawan. Eh, sini lewatnya. Kita coba lihat ya kawan. Itu dia menaranya. Wow, tinggi sekali. Kamu kemana? Jangan nengah-nengah, kembali ya. Mbak, sini loh. Kamu kemana? Pemain pemain apa itu katanya pemain kletuk-kletuk. Mbak Emma ini di mana Mbak Emma? Masjid Agung Jawa Tengah. Oh. Enggak ya. Ternyata dibukanya 8:30 teman-teman, jadi belum boleh masuk. Kalau mau masuk nih harus pakai masker nih. Larangan di Masjid Agung. Itu bacanya apa ya teman-teman? Ada yang bisa enggak? Ayo Mbak, naik Mbak.
Mbak sini, Mbak. Hoi. Di Jawa Tengah ini termasuk wisata andalan Jawa Tengah. Selain Lawang Sewu, Sampokong. Besok kita eksplor ke Sampokong ya teman-teman. Diresmikan oleh Presiden Republik Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Oh, SBY ya. Resmikan. Wih, ikannya tuh kawan. Banyak kali ini kawan. Wow. Ikannya banyak kali ini kawan. Lapar ini. Tuh Mbak Emma. Mbak Emma ngapain itu? Mbak Emma. Mbak Emma, Mbak Emma kasihan itu. Apa sudah jatuh loh? Hadap sini Mbak Emma. Mbak sini, lihat. Teman, kita mau lihat binatang. Let's go. Ya, jangan lupa di tadi ya, bye. Halo teman-teman, kita mau ke pasar binatang. Let's go. Sana loh, lewat ke sana. Loh itu kok buka masker ya tutup. Lalu. Sana masuk sana. Itu burungnya banyak sekali. Itu burung beo namanya itu Mbak. Thank you.
sampah. Oh, mbaknya pintar, buang sampahnya tuh ada tempatnya. Hei. Itu tikus itu lah. Ayamnya besar ini. Teman-teman, saatnya kita pulang. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.
bubuk. Jadi kita tidak bisa jalan-jalan. Rencananya sih tadi pagi mau ke Goa Kreo, tapi Mbak Emanya dibangunin gak mau. Daripada nganggur, mendingan kita masak aja yuk. Kita masak ayam rica-rica. Yang kita butuhkan ya pasti ayam. Ini tadi saya beli ayam 20.000. Dapatnya kurang lebih setengah kilo. Lebih 1 on kayaknya dari tadi. Saya lupa. Terus bumbu-bumbunya ini ada serai, daun 3 lembar daun jeruk. Ada 3 siung bawang putih, 6 siung bawang putih, bawang merah. 5 butir. 3 butir ya, 1 2. 2 setengah kemiri. Ini ada kunyit. Ini ada cabe merah sama cabe keriting. Ini seadanya di dapur. Soalnya cabenya juga habis, lagi mahal. Terus ini ada ladaku sama penyedap rasa. Terus minyak goreng. Pertama-tama kita rebus ayamnya dulu ya teman-teman. Kurang lebih 5 menit. Pokoknya kalau sudah mendidih, udah umum, itu tandanya udah matang. Untuk selanjutnya kita blender bawang merah, kemiri, kunyit, bawang putih sama cabai. Jangan lupa dikasih minyak. Oke teman-teman, tunggu dulu ya. Biar ngulek atau blender bumbunya cepat, saya potong-potong dulu kawan-kawan. Kayak bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai sama kunyit, saya potong-potong. Biar gampang blendernya atau oke teman-teman, saatnya di blender. Saatnya kita blender teman-teman. Bumbunya halus.
Kucingnya sudah sudah halus. Kalau bumbunya sudah halus gini, saatnya kita tumis. Kita tumis sampai harum. Ini saya tidak pakai daun salam, soalnya nggak ada daun salam di dapur, jadi seadanya aja ya teman-teman. Rasanya juga oke kok. Biasanya juga saya kasih jahe sedikit biar anget. Jangan lupa digoreng-goreng ya teman-teman, biar matangnya rata. Sudah matang teman-teman, kita masukkan satu bungkus merica bubuk ya teman-teman. Penyedap rasa. Sendok garam, satu sendok, terus setengah sendok gula pasir. Terus kita untuk kalau sudah ayamnya kita masukin ya teman-teman.
tunggu sampai air habis ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe teman-teman, biar saya dan Mbak Emma makin giat buat videonya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Dan ini hasilnya teman-teman. Jangan lupa dikasih taburan bawang goreng ya, biar makin jos rasanya. Selamat mencoba, selamat menikmati. Oh iya teman-teman, ini saya merica-rica ini, saya menghabiskan uang sekitar 25.000. Ayamnya 20.000, bumbu-bumbu 5.000. Sangat murah sekali teman-teman. Dan ini bisa dimakan sampai malam. Terima kasih telah menonton. Dadah, assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya. Halo teman-teman, hari ini aku mau mainan putar-putaran mainan. Yuk kita lihat bersama-sama. Jangan di sini. Aku di sini aja lah. Bagus. Assalamualaikum teman-teman, aku punya mainan baru namanya Lady Koak. Aku beli sama ayahku. Yuk kita mulai. Bagus kan teman-teman? Sambil nunggu Mbak Emma lagi main, sekalian mau buat menu sahur nanti malam. Saya mau buat ayam kecap pedas. Ini bumbunya teman-teman. Yang pertama ayam setengah kilo atau biasa 20.000 saya belinya teman-teman. Ini saya sudah rebus dulu ya teman-teman, kurang lebih 5 menit. Terus ini ada penyedap rasa. Saya lebih suka rasa daging sapi ya. Terus ini ada cabai 5 biji. Kenapa saya pakainya 5 biji? Karena menurut orang Jawa, kalau cabainya ganjil itu rasanya lebih pedas daripada
HP berjumlah genap. Terus ini ada bawang putih 2 siung dan bawang merah 4 siung serta ini daun pandan. Saya tidak gunakan itu ya teman-teman, daun jeruk maupun daun salam. Soalnya kalau daun pandan itu baunya lebih enak, lebih seger. Yuk kita mulai cara bikinnya ya teman-teman. Cara buatnya, yang pertama kita potong-potong dulu ya teman-teman bumbu-bumbunya, dari bawang merah, bawang putih, sama cabai ya teman-teman. Oh iya teman-teman, tadi lupa, ini ada kecap. Saya pakai kecap yang terkenal di Jawa teman-teman, kecap lele. Ini rasanya lebih enak dibandingkan kecap-kecap yang terkenal itu teman-teman. Manisnya juga pas. Warna apa namanya, hasil itunya, hasil ayamnya juga bagus, lebih cerah. Kalau udah kita potong-potong, mari kita tumis teman-teman. Let's go. Kita pakai minyak secukupnya ya teman-teman, sekitar 5 sendok lah. 5 sendok kita tumis dari bawang merah, bawang putih, sampai satu ya teman-teman. Kita tumis sampai melayu ya teman-teman. Jangan lupa masukkan daun pandannya biar makin harum. Setelah bumbunya harum, kita masukin penyedap rasanya ya teman-teman. Selanjutnya kita masukin ayamnya. Kalau dirasa kuahnya kurang, kita tambah ya teman-teman. Ini dari kuah kaldunya tadi ya teman-teman, biar bumbunya meresap. Setelah itu kita masukin kecapnya teman-teman. Oh ini kecapnya harganya 2000 teman-teman, segini teman-teman. Jadi kalau dikalkulasi semua tadi bumbunya sama sih teman-teman, kayak bikin apa namanya, bikin ayam apa ya kemarin ya, ayam apa saya lupa namanya, itu sama harganya, totalnya semuanya 25.000 teman-teman. Cukup 25.000 dapat segini banyaknya teman-teman, bisa buat makan satu keluarga teman-teman. Oh iya, ayam rica-rica teman-teman, kemarin ayam rica-rica juga habisnya sekitar 25.000 ya, ayamnya 20.000, terus kecap, penyedap, sama cabai bawang merah, cabai bawang merah, bawang putih, itu semuanya 5.000. Cukup irit kan teman-teman, dan hasilnya seperti ini teman-teman.
Kalau kalian pengen pedas lagi, bisa ditambah bau apa namanya cabenya teman-teman. Oh iya, ini sebenarnya bumbunya bisa di blender atau di itu ya teman-teman, diulek ya, tapi saya berhubung lagi males nyuci-nyuci, makanya saya pakai ini aja, potong-potong aja, bagian lebih cepet. Lagian piringnya juga enggak terlalu banyak ini ya, cucian piringnya ini juga enggak terlalu banyak. Saya tunggu ini sampai kuahnya meresap sampai kental ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Enak, lezat, tus. Selamat mencoba ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like. Dan selanjutnya kita gabung lagi dengan DEMA. Dadah teman-teman. Ketahuan dia enggak puasa. Dia enggak puasa itu. Ketahuan itu ngambil apa itu di kulkas itu. Ngapain itu ya dia ya di kulkas ya. Ketahuan dia enggak puasa. Ngapain dia itu? Dia cari apa itu? Mungkin dia haus? Nggak puasa. Oh, beneran dia nggak puasa, bos. Oh, wow, nggak puasa. Waktunya balas dendam. We'll be right back.
Welcome to Mobile Legends. Push 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Okay. We're equal in turrets. Balas dendam telah menyerang. Semakin tinggi aku terbang, semakin banyak yang saya. Fari, ayo terbang bersamaku. Rasakan kesakitanku. Tidak ada yang akan menghentikanku. Rasakan kesakitanku. Ayo terbang bersamaku. Rasakan kesakitanku. Kau tidak tahu betapa dekatnya kematianku. Rasakan kesakitanku. Aku haus akan balas dendam. Betapa dekatnya kematian. Initiate retreat. Wow. Ayo terbang bersamaku. Balas dendam. Initiate retreat. Ayo terbang bersamaku. You have been slain. Balas dendam. Initiate retreat. Tidak ada yang akan menghentikanku. Request backup. An enemy has been slain. Request backup. Balas dendam telah mencapai. Tidak ada yang akan menghentikanku. Balas dendam telah mencapai. Rasakan kesakitanku. Initiate retreat. Balas dendam telah membutakanku. Your team destroyed a turret.
Rasakan kesakitanku. Rasakan kesakitanku. Tidak ada yang akan menghentikanku. Your team destroyed the turret. Rasakan kesakitanku. Rasakan kesakitanku. Rasakan kesakitanku. Rasakan kesakitanku. Balas dendam telah mengutakanku. Rasakan kesakitanku. Rasakan kesakitanku. Tidak ada kesakitanku. Rasakan kesakitanku. Rasakan kesakitanku. Rasakan kesakitanku. Tidak ada yang akan menghentikanku. Semakin tinggi aku terbang, semakin banyak yang balas dendam. Our turret has been destroyed. Balas Our turret dendam is under telah membutakanku. Kau tidak betapa dekatnya kematian. Rasakan kesakitanku. Rasakan kesakitanku. Rasakan kesakitanku. Rasakan kesakitanku. Balas dendam kesakitanku. Rasakan kesakitanku. Initiate retreat. Aku haus akan balas dendam. Bersamaku. Oh.
dendam. Kau tidak tahu betapa dekatnya kematian. Tidak ada yang akan menghentikan. Balas dendam telah membukakanku. Tinggi aku terbang, semakin banyak yang kulihat. Aku harus akan balas dendam. Balas dendam telah membutakanku. Kau tidak tahu betapa kematian. Request backup. Request backup. Tidak ada yang rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku. Rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku.
kesakitanku. Balas dendam telah membutakanku. Aku terbang, semakin banyak yang kulihat. Terbang bersamaku. Thank you. Legendary. Request backup. The enemy has slain Lord. Akan menghentikanku. Sekarang, semua akhirnya. Our turret is
Our inhibitor turret is under attack. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Ayo terbang bersama. Halo teman-teman, aku mau minum air main. Assalamualaikum, aku mau minum es krim. Kalau kalian minum es krim ini, kalian akan menjadi Iron Man. Saatnya kita cobain. Belum mau 1, 2, 3. Kalau udah 3 toh. Wow, aku menjadi Iron Man. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum. Selamat berbuka. Halo teman-teman. Halo. Jumpa lagi dengan Mbak Emma. Cantik. Hari ini aku mau makan coklat enak sekali. Kalian mau tahu enggak atau mau tahu banget? Kita lihat. Wow! Enak! Ini dia coklatnya. Aku punya banyak. Ini dia! Dulu ya teman-teman, jangan lupa di subscribe dah. Halo teman-teman. Halo, jumpa lagi dengan Mbak Emma cantik videola. Halo teman-teman, hari ini aku mau makan coklat enak sekali. Kalian mau tahu enggak atau mau tahu banget? Kita lihat. Wow! Enak!
dulu ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Dah. Assalamualaikum teman-teman. Ini saya lagi bikin menu sahur puasa yang ke-25 besok. Saya mau bikin ayam opor. Mau tahu resepnya? Yuk, follow aku dulu. Dah, assalamualaikum. Balas dendam. To Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Aku haus akan balas dendam. Kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku. Initiate retreat. Aku haus akan balas dendam. Fari, ayo terbang bersamaku. Balas dendam telah membutakanku. Terbang bersamaku. Balas dendam telah membutakanku.
menghentikanku. Rasakan kesakitanku. 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 Terbang bersama. Tidak ada yang akan kau tidak tahu betapa dekatnya kematian. Semakin tinggi aku terbang, semakin banyak yang kulihat. Your team destroyed a turret. Has been destroyed. Semakin tinggi aku terbang, semakin banyak yang kulihat. Yeah.
berakhir. Your team destroyed a turret. Our turret has been destroyed. Balas dendam telah membutakanku. Semakin banyak yang kulihat. Far, ayo terbang bersama. Semakin tinggi aku terbang, semakin banyak yang kulihat. Tidak ada yang akan menghentikan. Semakin tinggi aku terbang, semakin banyak yang kulihat. Rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku. Tidak ada yang akan menghentikanku. Rasakan kesakitanku. Balas dendam telah membutakanku. Been destroyed. An ally has been slain. Our turret is under.
Aku akan rasakan kesakitanku. Rasakan kesakitanku. Fire, ayo terbang bersama. Kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku. Yang akan menghentikanku. Tidak ada yang akan menghentikanku. Balas dendam telah membutakan. Aku haus akan balas dendam. Balas dendam telah membutakanku. Under attack. An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Shut down. Tidak ada yang akan menghentikanku. Thank you. Launch attack.
semakin tinggi semakin tidak ada yang akan menghentikanku. Kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku, rasakan kesakitanku. Our turret has been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. Aku harus akan bertindak. Fari, ayo terbang bersamaku. Aku haus akan balas dendam. Defeat.